浅いと燃えて身を高らかにのぴゅこにぽん、ああ哀れら御国のたせそすゆきいじもってとも引きたい力力ゴルガネの力でパンマソパンダの桜かえりろいろ女は吉野にあらしくジャムと男性と生まれなパン三杯戦の穴口でなくパタピパタイドンサダンギアワタイングリスタンアメリカチチョパラタナカナマチュタトムドラチョルメレカムリタクアンチョルカラウソキタイソギャスメレカラいくつもかっぽんかの。いつらくねぎ、せちゅにちゅわき、つくらぽんかの、のべ、つつばさ、いけさめるか。てつつじゃね、つじゃね、わんいどでしゃ、もちゃちゃ、かちゃさま、うとぶんたらぎるはめるか。え、ら、あこみさんにせよ、ばかのびがまこる。え、らこい、らとす。Mulai panggilan waktu abe datang, marilah kita berjuang, acukanlah. Lah, karena apa? Bung Karno sudah ngebel di Inggris Amerika untuk mendatangkan bom atom di negara Jepang. Lah, Jepang bisa berteratur. Jadi akhirnya si berteratur ini kudunya di Amerika, tapi si berteratur Jepang. Berteratur, lah Jepang untuk apa? Lah, mulai. Bisanya apa? Bisanya Indonesia Amerika dekat Jepang. Jepang dengan Belanda, rumah Belanda. Lah lagi kemudian Jepang nantang Indonesia Amerika. Dan aku nyanyi sejuta jiwa aku, Bung Karno ngerti ya. Gitu. Wah, bagi orang Indonesia apa nyanyi kan? Lah, Bung Karno boleh. Dan di Amerika lah. Nah, kalau andai kata Indonesia Amerika mohon nyerang Jepang, jangan di Indonesia. Nanti yang banyak korban, rakyat Indonesia. Alangkah baiknya, ya terserah pada kamu. Lah akhirnya Jepang bom atom. Bom atom lah. Jadi Jepang akhirnya, Jepang harus pulang ke negaranya. Bila tidak pakai bendera merah putih, nuklir saya akan datang lagi. Itu baru atom. Tapi, saya kira mereka. Tutup dengan apa? Okay. Kalau bersama, marilah kita bersama berkumpul hingga santosa memperbaiki masyarakat kita seluruh putra Indonesia. Marilah, mari kita bekerja berjuang bersama-sama. Tunjukkanlah bahwa kamu putih dan putra Indonesia tanah kita. Tak lagi, bapakku.